dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Kedua hari ini kayak di penjara gak? Oh enggak. Oke, okay. Selamat sore my friend. Oke, okay, kita sekarang sudah datang ke satu sekolah SMK ya, SMK di negeri Jakarta Barat yang ada di Cengkareng. Oke, okay? Kita ikut yuk, kita mau berbagi tips nih buat kalau lagi masa pandemi ini kan gak boleh keluar ya. Oke, okay. Yuk, kem. Kita lihat dulu sekolahnya. Ada orang gak? Ada orang gak ya? SMK 53 Cengkareng. Kayaknya lagi PPDB nih. Sepi gak ya sekolahnya ya? Tapi baru jam 3. Mas, pasti rame. Kita lihat isinya sekolah yuk. Come on. Gede banget sekolahnya. Ada yang kabur. Diam! Diam! Come on. Gede banget sekolahnya, Mapren. SMK 53, Cengkareng, Jakarta Barat. Oke, kali ini kan lagi masa pandemi juga nih. Mungkin ada wanita atau kita yang punya mobil yang masih takut untuk ke bengkel. Nah, di SMK 53 ingin berbagi tips. Kemudian kita lihat tipsnya apa sih? Kita lihat sama siapa? Oke, selamat sore Mas Habib. Mas Habib dari SMK 53. Kali ini kita mau berbagi tips nih buat yang nggak ngerti mobil, termasuk saya. Nah, untuk ngindarin sih. Males ke bengkel kali ya, karena ada rasa-rasa takut. Kita mau apa sih yang ahlinya deh. Oke, langsung yuk. Mas Habib. Ya, Mas. Mobil apa nih Mas Habib nih? Ini mobil Sigra CC 1000 ya. CC 1000 ya. Oke. Ini Mas Habib nih, kita mau tahu nih kalau memang kita lagi masa pandemi ini kan pasti masih takut ya. Iya, betul. Takut mungkin karena ya pokoknya punya rasa takut. Nah, ini kita mau pengen tahu nih Mas Habib nih, untuk yang kita sebagai pengen punya apa, punya mobil tapi takut ke bengkel, nah itu apa yang kita lakukan? Oke kawan-kawan, kali ini saya ingin berbagi tips nih cara perawatan berkala yang sekiranya mudah untuk kita kerjakan sendiri tanpa harus ke bengkel, karena dengan situasi seperti ini tidak memungkinkan untuk mau ke bengkel ya. Yang pertama nih, kita perlu mengecek pada kondisi aki. Nih kondisi aki. Aki itu terdapat dua terminal, min dan plus. Nah, biasanya nih mobil-mobil yang sering kita pakai terminalnya ini suka terjadi korosif atau jamur. Nah, kita perlu membersihkannya. Caranya mudah kok. Hanya perlu dengan sikat kawat. Karena jika korosif ini tidak kita benarkan, maka sistem pengisian pada kendaraan itu sangat kurang gitu. Jadi mengakibatkan aki suka tekor. Jadi kalau kawan-kawan nih punya mobil, tiba-tiba kok akinya suka tekor ya? Coba cek dulu dong kondisi pada terminal baterai. Kalau terminalnya karatan, itu mengakibatkan baterai tidak terisi. Itu yang bisa menyebabkan baterai itu terjadi tekor. Nah, dari baterai juga ada juga nih kondisi tutup baterai. Nah, dia juga suka berjamur. Gampang kok, kalau ini hanya dilap aja. Nah, kira-kira hanya itu yang sederhana. Selanjutnya kita mengecek yang ada di cairan-cairan pada mobil. Contohnya nih,
air washer. Nah, air washer itu ada di sekeliling mobil ya, maksudnya di pinggirnya itu bisa ada yang di sebelah sini atau di sebelah sini. Intinya yang gambarnya seperti window atau kaca ya. Nah, kalau untuk mengecek air ini hanya kita lihat dari sudut pandang aja sih. Ada tulisan biasanya full atau low di tangki washer tersebut. Nah, kalau airnya sudah pada garis low, perlu kita tambahkan air tersebut. Dan sedikit saran untuk menambahkan air washer itu minimal kita kasih sabun sampo lah untuk sebagai pelicin atau pembersih kaca. Nah, namanya nggak usah banyak-banyak sih, minimal di garis full aja, di garis full pada washer. Nah, kalau washer hanya itu, selanjutnya yaitu pada coolant. Nah, air coolant ini atau air pendingin mesin ya, ini sangat berpengaruh pada mesin. Kalau kita sering biasanya lihat-lihat ya mobil-mobil yang suka terjadi ngebul gitu kan, tiba-tiba kita lagi di jalan tol nih melihat mobil lain kok kapnya ngebul banget gitu. Oh, itu ternyata kita lupa mengecek pada tabung washer ini, tabung coolant ini. Itu mengakibatkan panas yang berlebih pada mobil. Nah, cara pengecekannya sama kok. Pada air washer juga, ini terdapat low dan high, ya kan? Nah, kalau mengisi air radiator ini, alangkah baiknya dengan air coolant bawaan pabrik ya. Tidak menyarankan untuk air biasa, terkecuali kita dalam kondisi kayak di rumah nih, ada air biasa, ya minimal air AC lah, itu yang lebih aman kok. Nah, air radiator sudah, selanjutnya kita ke minyak rem. Di minyak rem ini hanya simple sih, dia cuma jarang terjadinya penurunan air apa minyak tersebut, kecuali ada kebocoran. Nah, kalau untuk tabungnya ini sama juga, ada batas lower, ada batas uppernya. Kalau minyak rem pada posisi lower hanya perlu ditambahkan sama yang saya sudah terangkan tadi, cuma bedanya ini hanya minyak bukan air ya. Nah, kalau untuk minyak cuma itu. Dan selanjutnya itu pada oli kendaraan. Nah, ini nih yang paling kita perlu tahu nih, gimana sih cara mengetahui kondisi mesin, oli mesin itu. Kan kita hanya cuma biasanya ke bengkel cuma, bang ganti oli nih, ganti oli. Kita tapi nggak tahu olinya masih bagus apa enggak sebenarnya gitu. Nah, di mesin itu ada yang namanya stick oli. Itu fungsinya untuk kita mengecek oli pada kendaraan kita. Nah, biasanya dia suka menempel di sekeliling mesin ya. Bentuknya sih, nah seperti ini nih, stick oli. Ada yang di posisi atas, ada yang di samping. Macam-macam mobil beda-beda posisi ya. Cara ngeceknya gampang kok, kita hanya tarik aja ya. Tarik. Nah, ini panjang nih. Jangan lupa, kita perlu sediakan lap sebelum mengecek. Setelah itu kita lap sticknya. Nah, sampai bersih. Kalau sudah, kita masukin lagi. Nah, sudah masuk baru kita bisa mulai melakukan pengecekan oli. Nah, untuk oli, jika dia menetesnya lama, itu oli masih bagus sebenarnya. Karena tingkat viskositasnya itu masih bagus pada oli. Nah, selain dari tetesnya lama, kita bisa lihat dari warna oli tersebut. Kalau warnanya transparan atau masih berwarna oli pada umumnya, itu menerangkan oli masih bagus. Tapi biasanya kalau oli yang udah jelek berwarna hitam dan olinya sangat kental ya kan. Jadi kalau misalkan kawan-kawan olinya sudah jelek, ya bagusnya sih diganti. Jangan sampai telat oli dan mengakibatkan kerusakan pada kendaraan. Hanya itu doang sih, kalau yang sangat mudah gitu ya, untuk kita mengecek kendaraan di rumah.
dan itu sangat simpel. Ya, sekedar hanya tips. Mungkin sampai sini, terima kasih. Oke kawan-kawan, semua tips sudah saya berikan. Jangan takut untuk mencoba. Hanya itu, sekian. Woi, petang! Oh iya pak, iya. Tutup! Iya. Ya, mati lagi ulang-ulang. Mati lagi! Woi, petang! Oh iya! Nih. Oh iya, mobil orang. Kacau! Nah, my friend, gimana tips untuk membersihkan mobil ala SMK 53? Ferry dari katanya guru SMK 53.